Upacara pelaksanaan peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI di Sekolah Islam Terpadu Kabupaten Simelu berlangsung tertib. Guru dan siswa tak mengenakan seragam sekolah, melainkan mengenakan pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia, hingga pakaian yang menunjukkan profesi dan pekerjaan seseorang. Seluruh prosesi upacara dilakukan oleh para siswa, mulai dari tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Upacara juga dimeriahkan dengan atraksi marching band. Ketua Jaringan Sekolah Islam Terpadu Simelu, Rasmanuddin H. Rahamin, mengatakan upacara HUT RI ini merupakan yang ketiga kalinya dilaksanakan di sekolah tersebut. Sekolah ini memilih konsep dengan mengenakan baju adat dan profesi untuk menyampaikan pesan bahwa kemerdekaan bisa diraih dengan persatuan dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Ya, ini adalah upacara HUT RI yang ketiga kalinya di lingkungan Sekolah Islam Terpadu. Dan konsep kita memilih pakaian ini adalah kita ingin menyampaikan pesan bahwa sesungguhnya kemerdekaan Indonesia itu karena persatuan dari seluruh bangsa, dari seluruh suku bangsa. Maka kita ingin menyampaikan pesan melalui pakaian ini. Upacara yang diadakan di lingkungan Sekolah Islam Terpadu itu berlangsung selama 2 jam dan diakhiri dengan sesi foto bersama. Jenedi Rahman melaporkan dari Kabupaten Simelu.